Tapi taruh Bang KS, taruh Bang KS. Bang KS. Transi Bang KS. Oke, Pak. Oke, Mandi. Buka, Pak. Susunan upacara bendera SMA Negeri 1 Ngawi, Senin 19 September 2022 dimulai. Persiapan barisan oleh pemimpin peleton. Susunan upacara bendera SMA Negeri 1 Ngawi, Senin 19 September 2022 dimulai. Persiapan barisan oleh pemimpin peleton. Penghormatan pasukan kepada pemimpin upacara dilanjutkan laporan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Maju, jalan. Jalan, jalan. Jalan. Jalan dah ke depan, jalan. Hadap kanan kiri, gerak.
Ada bendera merah putih. Hormat. Tetap. Buka. Gerak. Balik kanan. Haluan kiri. Jalan. Buka. Tetap. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati guru dan orang tua.
3. Disiplin, taat, dan bertanggung jawab terhadap peraturan sekolah. 4. Santun, percaya diri, dan bersahaja. 5. Rajin, terampil, dan dapat dipercaya. Dan kedua, terbenam Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wali Sekolah, para ibu guru, adik-adik ibu sekalian memperkenalkan diri. Kami diperintahkan oleh Bapak Kapolres, mewakili beliau atas nama Kasat Lantas. Saya selaku sehari-hari bertugas sebagai Kadit Gakum, Kepala Unit Penegakan Hukum Lalu Lintas 1999. Terakhir kami alhamdulillah turut berbangga 23 tahun yang lalu kami masih seperti adik-adik sekalian berdiri mengikuti arahan dari Bapak Ibu Guru, dan alhamdulillah pada hari ini kami bisa berdiri di hadapan Bapak-Bapak yang telah mengantarkan kami menjadi seorang polisi, kemudian mengajak, menghibur. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Kawi, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kawi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing Pengajar SMA 1 Negeri Kawi, yang kami cintai dan kami banggakan adik-adik sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas atas rahmat dan ridho-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan upacara bendera pada hari Senin 19 September dalam keadaan sehat walafiat. Pada upacara bendera ini sangat istimewa karena kami para perwira terlantas Polres Ngawi bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu Guru adik-adik SMA Negeri 1 yang sangat kami banggakan. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Atau disingkat dengan tirakatan. Nah, ketika adik-adik nanti menemukan di pos exit tol, nanti akan berdiri pos tirakatan. Pos itu adalah pos milik kita bersama, bukan miliknya polisi saja. Namun dengan stakeholder yang ada. Oke, mari kita jaga, kita rawat, kita dukung kebijakan pimpinan maupun pemerintah. Bahwa pos tirakatan itu adalah inovasi untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, MOU tentang desiminasi lalu lintas yang akan masuk ke dalam kurikulum pendidikan dari SD sampai dengan SMA sederajat. Sebagai informasi, nanti ada pendidikan lalu lintas yang akan masuk dalam pembelajaran kesiswaan di lingkungan sekolah. Ini sedang kita godok bersama bagaimana pendidikan sejak usia dini tentang lalu lintas bisa diterima oleh adik-adik kita. Artinya apa? Bahwa keselamatan adik sampai di sekolah ini tentunya diawali sebuah kedisiplinan, sebuah ketertiban. Nah, tentunya ini diatur dalam undang-undang zamannya IT, adik-adik bisa membuka googling Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Hadirin dan peserta upacara yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, marilah sama-sama kita bertanggung jawab atas kelangsungan masa depan generasi-generasi kita, khususnya adik kita SMA 1. Apabila ada permasalahan, silakan dikomunikasikan melalui wali kelas maupun jaminan lembaga yang sudah disediakan oleh sekolah. Pada kesempatan ini, kami tekankan kepada seluruh adik-adik sebagai berikut. 1. Banggalah jadi siswa atau SMA 1 Ngawi. Nomor 2. Cintai dan jaga nama baik sekolah SMA 1 Ngawi sebagai alma mater. Yang ketiga, hindari narkoba. Yang keempat, hindari minuman keras
atau bermabukan sudah tidak zamannya lagi. Tolong betul-betul ini dilaksanakan. Kemudian yang kelima, hindari tawuran. Alhamdulillah kita tidak menemukan adanya sebuah tawuran. Artinya adik-adik sudah dewasa, hal-hal yang baik, perilaku yang baik, mari kita pertahankan. Kemudian yang keenam, hindari kebut-kebutan atau balapan liar. Apabila ada ajakan dari temannya ketika malam minggu untuk keluar rumah yang tidak ada manfaatnya, lebih baik tinggal di rumah, tinggal di kampung, kopi di dekat lingkungan kita, itu lebih bermanfaat daripada kita keluar berisiko godaan maupun di jalan. Kemudian yang tujuh, jadilah contoh tertib berlalu lintas. Marilah sama-sama kita menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Ingat, keselamatan sebagai kebutuhan kita bersama, bukan kepentingan perorangan. Karena kita berhati-hati, orang lain juga berhati-hati. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu amanat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dan dosa para pemimpin negeri ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, anugerahkan kepada kami kesehatan yang membawa keimanan, persahabatan yang bernilai keberkahan, pekerjaan yang bernilai ibadah, dan jadikanlah ibadah kami bernilai keikhlasan. Ya Allah yang Maha Penyayang, tidak semua hamba yang kau beri juga kau sayang, maka aku mohon kepadamu ya Allah, sayangilah kami warga SMA Negeri 1 Ngawi. Jagalah hati kami agar tidak mudah buruk sangka pada orang lain, jagalah lisan kami agar tidak menyakiti orang lain, dan kuatkanlah derajat kami di sisimu agar kami bisa berbagi kebaikan pada orang lain. Ya Allah yang Maha Berkehendak, kami adalah harapan dan tanaman termahal bagi orang tua dan guru-guru kami. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah iman kami, tegakkanlah kotak kami, dan luruskanlah kehidupan kami, agar kami bisa menjadi anak sekaligus murid yang bisa dibanggakan dan bisa membahagiakan mereka. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Pemimpin upacara kepada pembina upacara. Ubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara meninggal.